kene tijuk. Ntar pakai masker dulu. Penonton yang saya cintai, sebelum melanjutkan nonton filmnya Sastra Jambul, ya jangan lupa di subscribe, dipencet loncengnya, terus dibagikan ke teman-teman ya. I love you, I love you, I love you. See Filipin. Aku tambah kok pucat men iki. Belum sarapan. Ngomong pucat iki siapa? Ngomong wajahmu dan detak jantungmu itu menggambarkan betapa sepertinya paniknya dirimu. Ngono lho, Mbak. Aku tuh enggak apa-apa. Aku tuh sedang strong. Sedang. Ini kita mau berangkat vaksin ya. Strong ya. Sedang. Vaksin. Yakin? Yakin, mau vaksinasi itu ya aman, Mbak. Aku sudah mau takut. Vaksin. Oh, ini suratnya. Suratnya harus dibawa. Ini nanti diisi. Isi. Nama Sastra Jambul. Jambul, jenis kelamin. Adukan. Aprodit. Aprodit. Yang jelas aku siap. Siap. Yuk, yo, siap. Kita udah. Berangkat. Berangkat. Kita ke puskesmas mana? Puskesmas. Cibungan. Oh, berarti ini dibagi beberapa tempat puskesmas gitu ya untuk tempat vaksinasi kita. Sebagian di Kali Cacing. Yoi. Kita di puskesmas Cibungan. Budal. Budal? Budal. Mangkat ya, netizen. Yuk. Yuk, kita mau divaksinasi. Oke. Sedang. Silipididin. Dugi ndoro katung. Ndoro katung. Ndoro katung. Ndoro katung. Monggo. Ayo bayu ben. Monggo Dugi ke rumah Cibungan, nanti ada beberapa proses yang harus diikuti, Mbah. Jadi nanti ada proses screening pendaftaran dulu. Suntik ya? Oh, no. Baru berani vaksin, Mas. Yuk. Nanti KTP sudah siap. Sastra Jambul itu tadi udah. Udah. Ya. Sih. Baru nyetake KTP. Jadi untuk vaksin ini harus siap untuk apa itu tanda pengenal nanti kan sesuai dengan yang didaftarkan. Sastra Jambul. Gimana, Mbak? Langsung vaksin ya. Vaksin. Sehat, ya toh? Vaksin. Ini untuk melindungi, Mbak. Jadi urame nggih awake dhewe. Melindungi. Vaksinasi. Vaksinasi. Ya, cuci tangan dulu. Meskipun vaksin tapi tetap protokol kesehatan itu tetap diperhatikan. Protokol kesehatan itu tetap harus kita patuhi, Mbak. Jadi ini protokol kesehatan begini. Ya.
masa kecil kurang bahagia. Pak Wali, nomornya ada ya. 5-7. Jadi untuk hari ini ada berapa totalnya, Mas? 81 dan nomor 50 lumayan. Ada nomor. Oh, nomor 123 dari itu payung mau bang. Oh gitu. Jadi 5-7 berarti itu gagang payung. Gagang payung. Ayo sepatu. Sepatu mas. Tali. Harus kemana? Itu dulu. Itu dulu. Mas Tali. Yang akhir ini ada bapak-bapak dari kejaksaan ya pak. Oh dan ini ada beberapa sih. Masa dari bapak-bapak. Kejaksaan lagi dan wartawan. Pak Jaksa, Pak Kajari yang baru juga ikut oke? Masih di kantor. Siap mas, vaksin. Berani. Pak, apa yang bisa? Harus semangat, kan? Semangat tuh, kan? Kejaksaan semangat. Apa semangat ya, Pak? Ini berapa, Pak? Yang tinggi. Satu. Semangat. Semangat, Pak. Jambul tadi di mana? Pak Jaksa tahu tadi Pak. Saya toilet mungkin. Toilet ya. Tanda-tanda ketakutan mungkin dia. Mungkin bisa jadi itu. Apa? Semangat. Semangat. Semangat ya Pak. Oke, siap. Cari dulu. Mungkin. Sempat ini. Sempat ini. Jadi kita tetap masih mumpat ini. Tetap masih. Nah, tak apa. Mbak. Kenapa kok di sini? Apa-apa, aku lagi sibuk. Oh, sibuk. Saya siap. Nomormu berapa tadi? 5? 5-7. Udah saatnya. Ya enggak, saya tak. Ya saatnya kan antrenya banyak. Ya, enggak, saya tak. Ini kalau saya tak. Saatnya ini lihat aku. Jadi netizen sebenarnya nggak perlu takut ya. Ya kan kalau takut itu kadang-kadang muncul pura-pura nih. Ya. Ini kan yang asli lo, tenang. Ya itu jangan macam ini. Macam ini aku lagi bisnis ini kita ada. Tapi yakin mbak, vaksin itu aman mbak, aman, halal dan sudah nyatanya kan sudah dicoba. Tuh, Pak Wali kan harus nyoblos. Iya. Ini Pak Wakil, Bapak Bimba sudah. Iya. Dengan prioritas 2, jos toh bah? Iya, jos. Jos, ayo, wes. Oh, saya tau. Santai ini aku bales ngerti ini. Santai ini pokoknya main. Rana, saya tau. Enggak, pokoknya satu itu. Aku juga ngetanyain, gue takon ini ya, mbak. Iki lagi. Nomor sakit itu di ngono mau. Iki lagi WA lagi. Lagi. Masalah kawan. Ya, wes. Ini tante ini pokoknya. Aku jadi orang, mungkin orang konsentrasi. Yo, aku sudah neng toilet barang itu. Ya. Udah itu. Kamu asik, aku tak pernah. Enggak, aku wani nunggu Mbak Sastro, kan setiap awan. Iya, aku wani. Wani. Wani ya. Wes. Tunggu situ. Wes, itu sendiri. A few minutes later, a few moments later, a little later, a little longer than a few minutes later. Kadang-kadang ada ya tuh yang ketakutan gitu, menyebabkan pura-pura WA, pura-pura pipis tapi lama gitu aja. Ada, banyak kayak gitu. Maka gak perlu takut ya Bu? Gak usah takut, ngapain harus takut. Ya. Iya. Itu juga udah tuh? Sudah dong. Sudah. Ini loh Bu, ngumpet di sini ini loh. Ini baru WA nya sebentar ini baru menjawab ya. Ya, 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 ya,
Jadi gak perlu takut kita ya? Gak usah takut. Oh, saya udah takut, cendek. Rasanya kayak apa Bu itu Bu? Rasanya gak sakit, kok cuma kayak dikit semut. Itu udah. Iya. Gak lama juga ya Bu? Gak lama. Dikit semut cakranjang. Enggak Pak. Enggak, Bulu. Enggak. Ini lagi telepon, ini lagi ngetahin telepon dekat. Yakin, yuk. Iya. Untuk kuat, toh. Saya sebenarnya saya tak mau bilang dulu ya. Pipis? Ya. Oke, Bu. Jadi, kalau ke Kipi kita ada nggak, Bu? Selama ini nggak ada ya? Ini aman, alhamdulillah aman, nggak ada Kipi. Oke, itu tadi kan proses pertama kan mengambil nomor antrian. Iya, betul. Memang ada banyak antriannya. Kemudian nanti pemeriksaan identitas ya, Bu? Identitas di meja pertama. Kemudian dari meja pertama nanti ke meja kedua nanti screening. Screening itu apa saja, Bu? Yang nanti di screening itu ada beberapa pertanyaan nanti. Dari maksudnya riwayat penyakit, riwayat pengobatan, apakah pernah COVID, seperti itu. Nanti kalau dari screening itu lolos, nanti bisa langsung divaksin di meja 3. Dan tadi ada untuk apa Bu ini yang dipakai terus disebel-sebel itu? Itu untuk cek tensinya. Cek tensinya. Ya, harusnya berapa standarnya Bu? Untuk... Kalau untuk yang sekarang di bawah 180 per 110. Bisa sampai 180 bisa aman. Iya, aman. Bu, apa sih kamar mandinya jauh toh? Enggak juga. Kok lama dan? Enggak tahu ya. Saya dicek dulu. Oke. Apa kamar mandinya jauh toh Bu? Beberapa kilo toh? Ini kalau lihatnya. Iya. Nah kalau itu tempat untuk apa Bu? Ah, itu kenapa itu bapaknya dia? Mbak, ayo tong, jarene wani orang sini-sini ono kok. Eh, lu sampe nak karo Bu. Iya, iki lho. Bisa anyang-anyangan. Ayo tong, enggak apa-apa. Ya, iman enggak usah takut. Oh. Bisa anyang-anyangan. Gak apa ya Bu, ya sama kok ya, yakin, percaya. Dan ini kan sudah dicek ya Bu, aman. Ya, aman. Iya betul ya. Jadi gak perlu takut ya Bu? Gak usah takut. Ayo, ya, aman, ya, halal. Aman, halal. Teman gak udah dicoba, iya. Pak Wali, Pak Presiden. Sudah semua ya, tinggal saya ya. Dengan cukup tinggi yakin untuk siap. Oh, enggak. Dan ini kan memang untuk melindungi ya Bu ya. Iya betul. Melindungi. Iya. Sesama. Ya. Jadi katanya nanti kalau udah divaksin. Mau kemana lagi Mbak? Nih. Pokoknya apa ya Bu ya? Nanti kalau udah divaksin artinya melindungi nanti apa tidak terjadi itu tidak parah gitu ya. Iya, nanti komplikasinya tidak separah yang belum dapat vaksin gitu. Ayo kalau mari silakan. Bu, kalau kemarin katanya untuk lansia nggak boleh, itu sekarang gimana? Sekarang udah boleh. Udah boleh. Nah, nanti kalau ini sudah selesai, nanti lansia selanjutnya ini. Oh, gitu. Ini masih dalam proses screening. Proses screening. Iya. Nanti tadi terus suruh ngapain, Bu? Mbak, mau ngapain lagi, Mbak? Ini nyemak. Ngapain. Ya, ngapain sama nomor antrian. Ngapain. Sastro Jambul sebut dapat dorpres apa Mbak? Nyak Bapak. Nggih, njenengan. Iki to Pak? Nggih. Niki KTP-ne disimpen. Ampun Ica. Niki nggih. Teng meja 2. Meja 2. 2. Monggo. Ada dua sana, bukan sana. Sana toilet tadi. Meja dua, screening. Meja dua, screening. Screening, kulit. Screening, listrik itu screening. Loh, nanya-nanya ini kemana ini? Bagaimana wangi wedi? Mbaknya wedi, takut. Oh itu udah siap Bu. Ini Bu, Sastro Jambul. Mbak, gak usah takut.
Sastro Jabul. Di sini Sastro Jabul. Sini, sini. Kanan Pak. Kanan Pak. Kanan sebelah kanan. Monggo Mbak itu loh, dokter Ben memanggilnya dengan penuh. Mbak, toiletnya mana? Saya mau ke toilet dulu. Ya, Mas Astro ini Pak. Mana, sudah mana? Riwayat kencing manis ya? Ya. Minum obat enggak? Enggak, anu, minumnya enggak teratur. Cuma kalau kurasa sakit banget baru minum. Gula darah terakhir apa? Gula darah terakhir 320. Iya. Tapi itu udah lama sebelum Covid. Sebelum Covid, malah setelah Covid gak periksa? Gak pernah periksa. Mas Astro? Iya. Mas Astro ini punya penyakit kronis gak? Contohnya hipertensi? Enggak. Diabetes. Oh, diabetes. Diabetesnya konsumsi obat atau tidak? Sedia obat, tapi ya minumnya kalau kosong sakit. Berarti tidak teratur minum obat? Tidak teratur, terutama kalau habis makan nasi, biasanya terus saya minum peppermint. Tapi tidak setiap hari? Enggak. Hanya apa kadang-kadang kalau keluar gejala saja? Iya. Mas Astro ini diabetesnya tidak terkontrol, ya. Jadi untuk sementara untuk vaksin ini ditunda dulu karena syarat dilakukan vaksin apabila punya penyakit kronis seperti diabetes itu harus terkontrol. Contohnya harus minum obat rutin setiap hari. Obat ya. Dari puskesmas apa bisa dari rumah? Bisa apabila Mas Astro ikut Prowanis nanti setiap 1 bulan sekali dapat obat rutin dari puskesmas. Oh. Ya, karena Mas Astro kan dalam 6 bulan lebih sudah tidak pernah cek gula darah, lebih baik dicek HbA1c untuk mengetahui. Berarti untuk masyarakat luas juga harus cek itu yang punya DM itu ya. Kalau DM-nya terkontrol, minum obat teratur, gula darahnya juga terkontrol bagus, tidak masalah. Masalah. Tapi kalau untuk penderita diabetes yang tidak terkontrol itu untuk sementara ditunda dulu sampai diabetesnya terkontrol. Terus tadi kalau terkontrol terus cek terakhir gula darahnya misalnya berapa minggu sebelum vaksin itu? Tidak ada patokan. Ada patokan. Ya, yang jelas minum obat rutin setiap hari dan terus setiap bulan. Iya. Di Prowanis. Nah, itu jadi ceritanya Mbak Sastro gagal vaksin dong. Iya, bukan gagal. Ditunda. Ditunda. Oke, baik. Terus siap divaksin. Padahal kan. Mari aku. Karena kan demi kesehatan ya, Dok. Nantinya kan demi mengantisipasi. Aku ini masih siap-siap. Oh, ya. Mau saya ketok-ketok pipis di toilet suwi mau sapa? Karena memang kondisinya seperti itu. Nanti periksa dulu itu HbA1c. Ya itu dok. Terima kasih dokter. Ya, jadi ini ceritanya Mbak Sastro. Tadi dokter bilang bukan gagal vaksin, tapi vaksinnya ditunda. Ya, ditunda tapi nggak usah takut. Artinya memang ini ditunda karena punya tadi penyakit salah satunya diabetes itu jelas yang tidak terkontrol. Jadi untuk warga masyarakat gitu ya kontrol terus terkontrol gula darahnya dan sebagainya. Tadi di Prowanis dokter tadi sudah bilang secara gamblang ya dok. Ya, gitu. Tapi jangan takut divaksin. Jangan takut. Karena ini salah satunya ini teman kita ini sudah divaksin, mana coba ditunjukkan. Ditunda vaksinnya tapi ini mas kamu sudah ini mana tadi tunjukkan.
mana? Nah, dan terus tadi janji vaksin tembak kayak gini. Ya. Kamu masih virgin. Saya belum kayak tadi. Masih virgin. Tadi masih proses untuk menunggu 30 menit. Jadi setelah tadi screening kemudian divaksinasi, ada proses menunggu gitu ya di meja 4 observasi itu selama 30 menit untuk melihat apakah ada KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi. Jangan takut divaksin. Jangan takut. Melindungi semuanya ya. Melindungi semua. Jangan lupa periksa. Jangan lupa periksa. Jangan takut. Aku rawat juga. Kecerahannya biasa aja kan tuh Om Jok. Belum jadi kok vaksinnya ditunda kok ya. Tapi virgin kok. Wah, iya kan. Nah, tadi terus foto katanya. Apaan itu? Nah, dibaca itu belakangnya apa? Saya tunda di vaksin. Sini, sini, sini. Biar matahari ya. Saya katanya ini loh. Ketukar punya-punya nggak, Mbak? Ceter. Aku udah duit. Monggo. Ini dia dapat kartu vaksinasi COVID.